بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنتظر بارككم الله جميعا. تسمون بشأن كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، مسيح لجيل الأنباب رن فتح مكة فتح الأعظم. Dan pada kuliah terakhir kita, kita bincang bagaimana Abu Sufyan datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta baginda menambahkan tempoh perjanjian atau tempoh catatan senjata selama 10 tahun, nak minta tambah lagi. Tambah lagi ketika tu beliau dah rasa takut kerana khabar tentang pengkhianatan orang Makkah ke atas Bani Khuza'ah, iaitu kerana Bani Bakar yang telah berpakat dengan Quraisy telah memerangi Wak Bani Khuza'ah dan membunuh mereka ketika waktu malam, ketika sebahagian mereka sedang solat tahajud. Lalu beliau pun berjumpalah dengan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Nabi SAW. Nabi menolak untuk menambah perjanjian tersebut. Dan dia jumpa siapa? Jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian jumpa Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, dia ucapkan apa dia ucapkan ni? Engkaulah musuh Allah, anta aduwwullah. Adakah aku akan jadi syafaat bagi engkau dalam perjanjian ini? Tahuilah, kalau aku tak ada apa-apa senjata untuk bunuh engkau, melainkan hanya biji-biji benih je, saya aku akan lawan kau dengan biji-biji benih itu sekalipun. Maksudnya dengan benda yang paling kecil sekali. Lalu kisah terlalu juga pada kuliah yang lepas, kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang telah menghantar surat kepada adik-beradik di Makkah atau sebagian orang Quraisy di Makkah agar melindungi siapa? Keluarga dia. Lalu surat itu dibawa oleh seorang perempuan hingga sampai ke suatu tempat di mana Ali dan Miqdad dapat tangkap perempuan tu, dan surat itu disorokkan di mana? Dalam sanggulnya. Bila Ali bagi ancaman kat dia, kalau kau tak bagi surat itu, aku akan lanjangkan kau. Maka perempuan tu pun bagilah surat tu. Lalu sampai kat Nabi SAW, maka Nabi panggil Hatib. Maka Hatib pun bagilah alasan kenapa dia bagi dia hantar surat tersebut.
Apa alasan dia? Nanti dia takut bila Nabi SAW serang Mekah. Sebab Nabi datang 10,000 orang ni, 10,000 orang mana sempat nak tanya awak siapa, awak anak siapa, awak anak siapa, masa perang ke tak? Dia takut nanti keluarga dia pun terbunuh, sebab keluarga dia tak ada orang yang melindunginya. Lepas tu dia hantar surat tu semua. Maka Umar Khattab kata apa? Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala si munafik ini. Maka Nabi kata, tidak, jangan wahai Umar Khattab. Ma yudrika, kau tak tahu. La'anallah, sebenarnya kalau Allah Ta'ala telah yattali'a ittala'a ala qalbi ahli badrin, dan melihat kepada hati ahli badar. Maka Allah Ta'ala kata kepada mereka, if'alu ma syi'tu waqad ghafartu lakum, lakukanlah apa yang kamu semua nak, sebenarnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mu. Okey, kemudian itu kita nak baca hari ini. Nabi pun berangkatlah. Tengok yang sebelahnya kita nak tahu penting ni. Itu surat 145 kan. Kemudian thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra dhahran. Maka Nabi pun berangkatlah. Rasulullah sallam wa huwa sha'im. Dan keadaan beliau sedang berpuasa. Maksud itu sebab dia bulan Ramadan kan. Ramadan wajib tahu apa? Tahun kedua, kedua Hijriah. 10 hari lepas tahun kedua Hijriah, masa perang Badar. Thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'imun. Dalam keadaan Nabi sedang berpuasa. Wan nasu siyamun. Dan manusia semua juga sedang berpuasa. Hatta idza kanu bil Qudayd. Sehingga Nabi sampai ke Wadi Qudayd. Sampai sekarang Wadi Qudayd. Sekarang dipanggil dengan Qaf Qudaydan. Wa huwa alladhi tasammihi an-nas al-yawma Qudaydan Qudayd. Wadi Qudayd. Sampai sekarang orang masih lagi berhenti kat Wadi Qudayd ni. Masya-Allah. Saya beritahu dulu kan, kalau orang pergi umrah daripada Madinah, setengah-setengah travel agent dia akan singgah makan nasi Arab dekat Wadi Qudayd ni. Memang antara nasi Arab terbaik sekali ya, Wadi Qudayd. Wadi Qudayd ni. Aftara wa aftara an-nasu ma'ah. Maka Nabi pun buka puasa. Yang ni tak kita nak jawab soalan lepas kan orang tanya kan. Nabi puasa ke tak puasa masa masa perang Fathu Makkah ni? Jawapan dia, Nabi tak puasa lah. Nabi dah buka puasa tu. Aftara an-nas ma'ahu. Nabi keluar, Nabi buka puasa. Tapi nampak tak, Nabi buka puasa lepas Nabi dah sampai Qudayd, dah luar daripada kawasan kampungan Madinah. Yang ni lah yang dipegang oleh majoriti mazhab, bahawa kalau kita berpuasa pada hari tu kemudian kita nak musafir, kita tak boleh awal-awal lagi masa kat rumah lagi dah buka puasa. Jangan dalam apa. Maksudnya dah keluar kawasan baru boleh. Hari ni la haula wala quwwata illa billah. Dia tala kat rumah tu tak boleh. Dah sarapan awal-awal tak boleh. Dia kena luar kawasan dulu. Sama macam kisah Nabi pergi ke Usfan kan? Nabi pergi ke Usfan, Nabi angkat cawan tu masa pengang badan tu kan. Nabi pergi, Nabi angkat cawan, baru Nabi minum. Nak tunjukkan bahawa Nabi tak puasa. Tapi dia sampai dekat Usfan tadi, dia sudah keluar kawasan. Dalam mazhab Syafi'i, untuk majoriti mazhab, soal musafir tak boleh buka puasa melainkan dah keluar kawasan. Dah keluar kawasan. Walaupun ada pendapat lain yang terboleh, tapi yang ini as-sahih asalkan dalil yang ini. Hatta idza kanu bil Qudayd wa huwa alladhi tusammihi an-nas al-yawma Qudaydan aftara wa aftara an-nas ma'ah. Maka Nabi buka puasa dan orang ramai pun buka puasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma madha hatta nazala marr adh-dhahran. Sehingga sampai tempat namanya Marr adh-dhahran. Wa batl marrin wa ma'ahu 10,000. 10,000 tentera.
وعم الله الأخبار عن قريش. Dan Allah Ta'ala telah menyembunyikan, menyamarkan, menyembunyikan. Amma tu maksud membutakan, maksud menyebabkan orang Quraisy tak sampai berita tentang 10,000 orang ni. Sebab kita bincang sebelum ni kan, masa datangnya lelaki daripada Puak Khuza'ah minta bantuan ke Nabi, Nabi kata Allahumma ammi al-akhbar an Quraisy, ya Allah, engkau gelapkanlah berita ni daripada Quraisy. Maksudnya tak sampai, walaupun dia hantar spy pun spy tak perasan. Walaupun jumlah dia 10,000. Fahum ala wajalin wartiqab. Sedangkan masa tu orang Quraisy dalam keadaan takut dan cuak lah, mestilah takut lah. Apa Nabi nak buat kat kita? Apa Nabi nak buat kat kita masa tu kan? Wa kana Abu Sufyan yakhruju yatahassasul akhbar. Abu Sufyan sendiri keluar. Nampak tak? Dia tak hantar spy orang biasa, orang suruhan dia. Dia sendiri yang keluar dari takut-takut dia. Sebab dia takut kalau dia hantar orang lain tak bagi berita yang sebenar. Biasalah kan? Macam kita ada bisnes, kita sendiri jaga kaunter, tak semua jaga kaunter, takut orang tipu. Jadi kita sendiri yang yatahassasul akhbar. فخرج هو وحكيم بن حزام وبدي بن ورقاء. Maka nak keluarlah dia bersama dua orang lagi kawan dia, nama dia Hakim bin Hizam, masih tak Islam lagi. Kemudian radhiyallahu anhu, dia masuk Islam, Hakim bin Hizam. Fahasuna islamah, dan bagus Islam dia. Wabudai bin Warqa, Budai bin Warqa masuk Islam juga lepas tu, dia masih tak Islam lagi. يتحسسون الأخبار وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا. Rupanya ketika itu Abbas dah keluar dah. Masa dia nak cari, nak cari berita tu, Abbas dah keluar. Abbas apa ni? Siapa Abbas? Pakcik Nabi SAW. Pakcik Nabi ada 4 orang lelaki, 2 kafir, 2 Islam. Okay, 2 kafir, 2 Islam. Yang Islam Hamzah dan Abbas. Wa kana al-Abbas qad kharaja qabla dhalika bi ahlihi wa 'iyalihi, yang keluarganya, untuk sebagai seorang muslim muhajir. Bila Abbas masuk Islam? Ada banyak bincangan di kalangan para ulama Ada sebagian ulama kata dia masuk Islam sebelum hijrah. Yang disebut oleh Ibn Abi Is Al-Hanafi, iaitu aslama Abbas pada tahun ke-2 hijrah. Sebagai ulama kata dia masuk Islam pada tahun ke-2 hijrah. Okey, dia kata sebelum Perang Badar, ada yang kata macam tu. Tapi itu tak sahih. Kalau dia masuk Islam sebelum hijrah, Ibn Abbas dah masuk awal. Bukan isu Ibn Abbas. Ibn Abbas masuk awal lagi. Memang Abbas apa ni? Abbas jadi isu. Sebab kalau dia masih Islam sebelum hijrah, kenapa masa Perang Badar dia ditawan? Itu isu dia. Dan Abbas dilepaskan diri dengan membayar dia punya kafarah ke fidyah tu. Kan dia ada dua pilihan, sama ada bayar ataupun ajar anak-anak Madinah membaca. Jadi sebagai ulama kata tak sahih dia masuk. Jadi dia masuk lepas tu. Ada masuk lepas tu, sebagai ulama kata dia masuk 10 hari lepas dia telah ditawan. Wallahu alam bisawab. Ada yang kata tahun ke-6, ada yang kata tahun ke-5. Tapi ala kulli hal, dia masuk Islam sebelum tu, dia minta izin Nabi SAW untuk duduk dekat Makkah. Untuk apa? Sebab apa? Satu spy. Yang kedua, siqayah. Abbas ni daripada dulu lagi kerja dia menjaga jabatan bagi air kepada orang yang buat haji. Siqayah. Waktu masa haji, masa kita belajar, nanti kita akan belajar di tahun ke-9, tahun ke-10. Masa haji nanti Abbas yang diminta izin kat Nabi SAW waktu siang pada hari Mina 10, 11, 12 dan 13 untuk dia patah balik ke Makkah dan tak duduk dekat kemah. 10, 11, 12, 13 kat Mina. Jadi orang guna alasan kisah Abbas ni untuk alasan tak nak duduk kemah waktu siang. Siang dia nak balik hotel yang dia dah book dekat Mekah.
yang Zam-Zam Tower kan, mana datang nak kena bayar, rugi. Rugi tak duduk. Jadi dia melontar lah. Malam tu dia balik, setengah malam, 12 malam pun dia balik Mekah. Pagi-pagi besok petang baru datang. Yang lagi teruk lagi, malam baru datang. Alang-alang datang sekali kan, tak pula duduk. Dia melontar, lepas tu dia pun balik, tengah malam balik sebab nak tidur dekat hotel. Allahul Musta'an. Dia bukan kerja dia ambil air untuk pergi haji. Tak tahu kalau kata kenapa banyak hotel ni. Kan Nabi benarkan Abbas, Abbas dia ambil air. Ha, nak balik hotel kena bagi air semua kat orang yang pergi haji tu. Bawa semua, bawa botol air yang Zam-Zam bagi orang minum. Itulah dia Abbas. Kemudian Abbas datanglah, kharaja qabla dhalika bi ahlihi wa iyalihi musliman muhajira. Datang nak hijrah kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Juhfah. Sempat jumpa Nabi kat Juhfah. Apa Juhfah? Siapa tahu Juhfah ni apa? Apa Juhfah? Juhfah tu tempat apa? Orang yang pergi haji kalau datang daripada Mesir, miqat dia dekat Juhfah. Wa qila fawqa dhalik, dikatakan atas lagi. Wa kana mimman laqiyahu fi tariq ibnu ammihi Abu Sufyan bin Al-Harith. Tempat yang dan orang yang jumpa on the way tu ialah Abu Sufyan bin Al-Harith. Apa dia kata? Ibnu ammihi. Ibnu ammihi. Okey. Apa kata ibnu ammihi? Dia pangkat anak saudara. Pangkat sepupu. Sebab Abu Sufyan juga keturunan dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdul Manaf. Pada Abdul Manaf. Keturunan dia bertembung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdul Manaf. Okey. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Bin Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Atau Ka'ab bin Murrah. Ka'ab bin Murrah. Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Fihir bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinanah. Kinanah bin Mudrikah. Mudrikah bin Mukhzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Okay. Ilyas bin apa dia? Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Ismail. Atau lebih kurang lah, okay. Macam tu. Ya. Jadi Abu Sufyan bin Al-Harith, maksudnya dia kata sepupu dia sebab dia sama level. Okay. Wa Abdullah bin Abi Umayyah laqiyahu bil abwa. Okay. Dan Abdullah bin Abi Umayyah, mereka berdua telah berjumpanya di abwa. Abwa ni kat mana? Abwa ni apa jadi kat abwa? Siapa tahu abwa ni apa? Mak Nabi salah wafat. Ahsan. Okay. Ahsan. Ha? Mak Nabi wafat dekat abwa. Abwa ni tengah-tengah jalan antara Madinah dengan Mekah. Ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatul ummihi 'alal abwa'i. Lepas 6 tahun Nabi hidup, matilah, wafatlah ibunya bil abwa. Wahuma ibnu ammihi wa ibnu ammatih. Dan mereka dua tu ialah sepupu dia sebelah, anak pakcik dan anak makcik. Ibnu ammihi wa ibnu ammatih. Fa'arada anhuma lima kana yalqahu minhuma min shiddatil adha wal hajwi. Maka dia menolak. Fa'arada anhuma, berpaling. Dia berpalinglah daripada mereka berdua kerana mereka berdua telah menyakiti dia dan telah mengejek-ejeknya masa dia dekat Mekah dulu. Setelah orang Quraisy ni, orang Islam yang ada dekat, masa ada dekat Mekah, yang lemah-lemah, yang tak ada buat apa tu, ditekan dan diejek. Macam orang Islam kat India apa semua sekarang lah. Lepas tu isteri anak Nabi Zainab tu memang dalam keadaan pressure duduk dekat Mekah. Lepas dia kahwin dengan orang musyrikin dulu kan. Okay. Lepas tu dengan orang Islam, lepas tu dia pisah, kita berjumpa balik lepas tu ila akhirnya. Faqalat lahu Ummu Salamah. Ummu Salamah
Nampak tak? La yakun ibnu ammika wa ibnu ammika ashqan nas bik. Ha, Ummu Salamah kata, Ummu Salamah apa kaitan dengan Ummu Salamah berkaitan dengan Ibnu Abbas? Saya tak ingatlah. Tak lah. Dengan Abbas, dengan Abbas. Abbas. Ha, Ummu Salamah. Sebelum ni kita bincang pasal apa? Maimunah kan? Isteri Nabi Maimunah. Ya. Maimunah ada kaitan dengan Abbas dari segi apa? Isteri dia Ummul Fadal, adik-beradik dengan Ummu. Ummu Salamah juga ada kaitan adik-beradik juga dengan Abbas. Dengan Abbas. Naam. Ashqal kata, bukanlah diorang berdua ni orang yang paling jahat dengan kau. Waqala Ali ibn Abi Sufyan li Abi Sufyan fima hakahu Abu Umar i'ti Rasulullah min qibali wajhi faqala huma qala ikhwati Yusuf li Yusuf tallahi laqad atharakallahu alayna wa in kunna lakhati'in. Apa kisah ni? Maka dia pun jumpa i'ti Rasulullah SAW. Pergilah jumpa Rasulullah SAW. Jumpa di sini dekat bawah muka dia dan baca ke ayat ni. Ayat apa ni? Ayat berkenaan dengan adik-beradik Nabi Yusuf dulu lepas dia dah menyesal. Betul tak? Ingat tak? Apa kata dia? Ta'Allah demi Allah, laqad atharakallahu alayna. Sebenarnya Allah Ta'ala telah lebihkan kamu ke atas kami. Dan kami ni wa in kunna la khati'in. Dan kami dulu orang yang bersalah. Dengan harapan kalau baca ayat tu nanti Nabi maafkan. Fa innahu la yarda an yakuna ahadun ahsana minhu qawla. Sesungguhnya dia tidak redha an yakuna ahadun ahsana minhu qawla. Dia tak redha ada yang lebih baik perkataannya daripada dia. Maksudnya Rasulullah tak sukalah kalau dia lebih daripada Nabi Yusuf. Maksudnya lebih apa? Lebih garang daripada Nabi Yusuf. Sebab Nabi ni dia tawaduk. Dia tak nak dia lebih tinggi berbandingkan Nabi-Nabi yang lain. Fa'ala dhalika Abu Sufyan. Abu Sufyan baca lah ayat tu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala la tathriba alaikum al-yawm. La tathriba alaikum al-yawm. Maksudnya la tathriba alaikum al-yawm. Tidak ada lagi lah kedukaan bagimu, kesusahan bagimu pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah Ta'ala telah ampunkan kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Fa'ala. Ketika Abu Sufyan pun happy lah. Siapa nasihatkan tadi? Maksudnya Abbas nasihatkan baca ayat tadi. La'amruka inni haynu ahmilu rayatan litaghliba haylu allati hayla muhammadi lakal mudlijil hayrana allama layluhu fahadha awani hinu uhla fahtali hadani halin ghayru nafsi wadallani alallahi man tarrat kulla mutarradi. Maksud dia, syair tu, la'amruka inni haynu ahmilu rayatan. Aku bersumpah sejak aku memangku bendera. Bendera apa? Bendera orang musyrikin lah. Bendera tentera. Litaghliba khaylul lati khayla muhammadi. Agar pasukan Lata dapat mengalahkan pasukan Muhammad. Lakal mudlijil hayrani adlama layluhu. Bagaikan orang yang dalam kebingungan berjalan di waktu malam. Fahadha awani hina uhda fahtali. Sekarang bila dia saat ketika bila malamnya menzalimi. Tadi azlama layluhu tadi tu. Sekarang inilah saatnya. Fahadha, inilah dia. Awani hina uhda fahtali. Saat ketika aku beroleh hidayah, ketika mendapatkan petunjuk. Hadani hadin, bahawa petunjuk telah beriku hidayah. Ghairu nafsi wadallani, telah menunjukkan aku. Alallah man tarrattu turrittu kulla mutarrini, iaitu kepada Allah yang telah aku usir sedemikian rupa. Salah terjemahan dia. Kepada Allah seorang yang telah aku usir sedemikian rupa. Sebenarnya baca dia macam ni. Alallahi man turidtu kulla mutarrani. Maksudnya yang bagi petunjuk dekat aku tu, dahulu telah halau aku. Masa pada mula-mula kan, mula-mula Abu Sufyan jumpa, Abu Sufyan jumpa Nabi, Nabi tak nak jumpa dia kan. Jadi sekarang ni Abu Sufyan cakap macam ni, orang yang dah halau aku dulu sekarang dah lembut hati dan tunjukkan aku kepada jalan kebenaran.
Fadharaba sallallahu alaihi wasallam tu Nabi sallallahu alaihi tepuk dahi dia. Rasulullah tepuk dada dia, dahi pula. Tepuk dada dia. Sadrahu, dia kata apa? Anta tamattani kullam tarani. Engkau dulu yang halang aku daripada Mekah. Engkau dulu tolak aku dengan penolakan yang kuat. Nampak? Kuna wa hasuna islamuhu ba'da dhalik. Dia pun masuk Islam lah dengan keadaan yang baik. Dalam kisah ni Ibn Qayyim dia bawa Ibn Qayyim akan detailkan cerita ni kat lepas ni, insyaAllah. Ibn Qayyim akan detailkan cerita lepas ni. Fadaraba Rasulullah fayuqal innahu ma wa rafa'a ra'sahu ila Rasulullah mundhu aslama hayat. Semenjak dia masuk Islam, dia tak pernah angkat kepalanya di hadapan Rasulullah SAW kerana malu hayaan ni. Al-Imam Ibn Qayyim bila dia bawa kisah ni, dia tak tersusun ni. Sebab lepas ni baru dia cerita macam mana dia jumpa apa semua ni. Dia mungkin kita kena ingat Ibn Qayyim karang kitab ni masa atas unta eh. Nah, kita kena ingat apa yang terlintas dalam kepala dia di salin. Okey. Kita dah buku penuh ni pun atas meja, tak boleh buat buku lagi eh. Nak buat saya pun satu ni eh. Masih belajar dulu. Buku saya tak nampak orang lah. Ada orang ke tak ada orang ni? Itu pun tak siap-siap lagi. Tesis kan? Yang ni sampai atas unta je kan? MasyaAllah. Jadi dia pun tak pernah angkat kepala je. Wakan Rasulullah yuhibbu. Rasulullah sayang kat dia. Wa syahidalahu bil jannah. Nabi pernah doakan dia, dia masuk syurga. Kalau dalil ni baca bawah tu. Bawah-bawah. Hari riwayat Ahmad. Dia sebutkan dalam kitab Al-Isabah Al-Hafidh Ibn Hajar. Ada satu kitab namanya Al-Isabah Fi Tamyiz Sahabah. Kitab yang sangat bagus. Bin hadith Hamad bin Salmah bin Hisham bin Urwah an Abihi dan Urwah Urwah bin Zubair. Qala qala Rasulullah SAW Abu Sufyan bin Al-Harith Sayyidu Fityani Ahli Jannah. Abu Sufyan ini adalah penghulu orang Arab, pemuda. Jadi tak muda sangat. Abu Sufyan masuk Islam masa umur dia dah lewat jugalah, bukan masa 20-an. Pemuda ni masa 40-an ke atas lah. 40-an ke atas. Bahkan dia lebih dari tu, lebih daripada 40. Lebih kurang 60 tahun masa lebih lah umur dia. Okey. Nah. Apa jadi? Wa qala arju an yakuna khalafan min Hamzah. Bahkan Nabi pernah kata apa? Aku berharap dia akan jadi khalafan pengganti Hamzah. Sebab hebatnya Abu Sufyan ni. Walamma hadaratul wafah, bila dia nak mati Abu Sufyan ni, qal la tabku alayya. La tabku alayya, jangan nangis. Wa wallah ma nataqtu bi khati'atin mundu aslam. Demi Allah, aku tak pernah cakap benda-benda mengipik, benda-benda dosa semenjak aku masuk Islam. Maksudnya dia orang Islam yang sangat sangat baik, masya-Allah. Falamma nazala Rasulullah SAW marra dhahran, bila Rasulullah SAW sampai kat marra dhahran, nazala isya, waktu isya, fa amara al-jaysh, masuklah waktu isya, maka diperintahkan agar tentera bersiap untuk solat isya. Fa awqadun niran, maka dia hidupkan api. Fa uqidan asharatu alaf nar, 10,000 inilah api, unggun api lah, ramai kan. Okay. Waja'ala Rasulullah SAW ala haras Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah telah perintahkan Umar jadi penjaga malam tu. Waraqib al-Abbas baghlata Rasulullah SAW al-bayda. Maka Abbas pun naiklah keldai warna putih Nabi SAW. Bagal Nabi. Siapa hadiah kan? Muqawqis. Betul. Okey, daripada Mesir. Nah, sahih. Okey. Dia naik kedai Nabi yang warna putih. Kena okey. Point naik kedai ni kena dengar betul. Okey. Wa kharaja yaltamisu la'allahu yajidu ba'd al-hattabah. Maka dia pun keluar untuk cari apa? Kayu api. Aw ahadan yukhbiru Quraysh li yakhruju yasta'minuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia dapat jumpa seorang yang datang nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak minta keamanan. Dia pun risau juga. Kenapa risau? Ya risau. Kalau Nabi masuk Mekah, memang habis Mekah lepas tu. Okay. Qabla an yadkhulaha anwatan. Maksudnya sebelum Nabi masuk dan menyerang, baik minta keamanan dulu.
Kalau wallahi inni la asiru alaiha in sami'tu kalama Abi Sufyan. Aku jalan tadi aku dengar macam kenal suara ni. Itu suara Abu Sufyan. Wa Buday bin Warqa wa huma yataraja'an. Dan mereka rupanya on the way nak balik. Balik ke mana ni? Balik daripada Madinah hari tadi kan? Balik daripada Madinah. Kan tadi dia jumpa Nabi SAW nak minta tu. Lepas tu dia balik, on the way balik, nak balik ke Mekah. Maksudnya Nabi yang 10,000 tentera tu dapat untung. Wa Abu Sufyan yaqul ma ra'aytuka al-lailati niran qat wala askara. Aku tak nampak ni tentera yang banyak macam ni. Perkemahan yang banyak macam ni. Qala yaqul budal kata hadhi wallahi khuza'ah. Hamashat al-harb. Ini puak Khuza'ah ni, dia pun nak perang ni. Sebab so, tadi kan dia pun serang Khuza'ah. Jadi dia ingatkan Khuza'ah yang nak serang. Fayaqul Abu Khuza'ah aqallu adallu min an takun hadhihi niramu wa askaraha. Dia kata Khuza'ah tak banyak macam ni. Dia lebih sedikit dan lebih sedikitlah dan tak sekuat ini. Wa adall, idzan boleh kata hina, tapi bukan terjemahan hina kat sini. Apa terjemahan tuan-tuan? Ha, tak sesuai. Maksudnya bukan azal tu kan lah. Lebih sedikit dan lebih hina macam tu. Maksudnya lebih sedikit dan lebih, dan tak hebat. Tak hebat macam ni lah. Sebab zul lawan dia iz, aziz, hebat, perkasa, kuat. Lawan dia dalil, lemah. Maksudnya taklah seramai dan selemah selemah ini. Tak mungkin. Dia lebih lemah. Kerana Khuza'ah lebih lemah dan lebih sedikit daripada bilangan ini. Qala fa'araftu sawtahu. Kata Ibn Abbas, aku kenal suara ni. Faqultu ya Aba Hamdalah. Abu Sufyan, nama lainnya Aba Hamdalah juga. Wahai Aba Hamdalah. Ulama kata Abu Sufyan tu nama dia. Maksudnya nama dia kunyahnya. Ada sebagai orang nama dia kunyahnya. Faham tak kunyah? Maksudnya nama dia memang dah Abu. Abu tak nama dia, nama dia Abu Ali ni. Rupanya itu dia punya kunyahnya. Dia kata, ya Abah Hamdalah, Abah Hamdalah, fa'arafa sawti. Maka dia pun kenal suara aku. Dah bertahun kawan. Faqala Abul Fadl. Abu Fadl, Abu Fadl yang itu Abu Abbas. Abbas punya gelaran. Sebab anak lelaki paling tua Abbas, Fadl, Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas. Ya. Qultu na'am, ya aku. Aku Abbas. Qala ma laka fidaka abi wa ummi. Kata apa kau ada kat sini? Fidaka abi wa ummi. Demi jiwaku dan demi ibuku dan bapakmu. Ada tebusan bagimu. Ni orang Arab biasa sebut macam tu. Fidaka abi wa ummi. Qala qultu hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas wa sabah Quraisy. Wallah. Ha, itu ucapan wa sabah tu gelar ucapan untuk nak kata habislah besok pagi orang Quraisy. Ha. Wa sabah Quraisy, habislah orang Quraisy besok. Wallah, demi Allah, qala faman hilah fidaka abi wa ummi. Maksudnya Abbas kata, kau tahu kemah banyak ni, ni kemah Rasulullah. Habislah orang Quraisy besok. Abu Sufyan pun tanya, faman hilah? Apa itu, apa kita punya jalan penyelesaian? Man hilah? Maka dia kata apa? Wallahi la in dhafira bika la yadribanna unuqak. Kalau engkau dia nampak korang, korang terzahir pada mereka, nanti engkau dah kena pancung. Yalah, ketua dia, ketua pun orang jahat sekali. Farqib fi ajzi hadhihi al-baghlah. Maka kau naiklah bagal ni. Okey, naiklah bagal ini hatta ata bika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga engkau boleh, kita boleh jumpa dengan Rasulullah SAW. Fasta'minhu lak, dan kamu minta keamanan bagi kamu. Minta aman bagi dia, bagi kamu. Farakaba khalfi waraja'a, waraja'a sahibah. Sebagian kata dia naik di belakang, dia ikut naik belakang aku. Dia lagi dua, Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa' balik. Tapi setengah riwayat saya baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kata dia nanti ikut sekali. Sebab nanti dua-dua tu masuk Islam sekali. Kena ingat kan masa ni Abu Sufyan tak masuk Islam. Sebab tu cerita susunan cerita tu, maknanya cerita Abu Sufyan jadi orang baik, lepas tu lepas ni lah. Okay.
Qala fajitu bihi fa kullama marartu 'ala an-nar min niran al-muslimin. Maka setiap kali aku lalu perkemahan orang Islam, dia kata, "Man hadha?" Siapa ni? Fa idza ra'aw baghlat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak baghlat Rasulullah, dia kata, "Ah, ini pak cik Rasulullah." Dia tak check. Dia tak check kedai tersebut, baghlat tersebut. Hatta marartu bi nar Umar Khattab. Ha, sampai lalu ke Umar Khattab. Umar Khattab tak boleh mainlah. Faqala man hadha, siapa ni? Walaupun Abbas, Abbas juga, pakcik-pakcik juga, siapa ni? Waqama ilayya, dan dia pergi tengok. Sebelum ni dia orang duduk je sambil kat kemah kan. Ha, siapa tu? Ha, ini pakcik. Ini dia bangun, dia nampak. Falamma ra'a Abu Sufyan ala ajzi dabbah, di belakang unta binatang ni, qala Abu Sufyan aduwallah. Abu Sufyan musuh Allah. Alhamdulillah. Dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi amkana minka bi ghairi aqdin wala ahad. Segala puji bagi Allah, kau datang kat kita orang tanpa ada perjanjian, tanpa ada perang, kau sampai kat kita orang. Memang macam orang nak bagi can, kita nak terpanjung kau lah maksudnya. Allahu akbar. Masya-Allah. Thumma kharaja yashtadda nahwa sama. Maka dia pun pegang dia Abu Sufyan dengan kasar nak bawa ke Rasulullah SAW. Warakadatul baghdah, warakadatul baghdah, turunlah baghal tu. Fasabakat faqtahamat an baghlah, dia pun tarik baghal tu. Fadakaltu ala Rasulullah SAW, wadakala alaihum, wa masuk sekali, ya Rasulullah, hadha Abu Sufyan. Ya Rasulullah, ni Abu Sufyan, ya Rasulullah, bagi aku peluang, aku pancung kepada dia, ya Rasulullah. Nak ni adribu unuqah. Pancung, nak pancung kepala dia. Ya, musuh. Ya, dah bunuh berapa ramai orang dah kan. Kalau aku tu, ya Rasulullah, ini qad ajartu. Abbas kata, ya Rasulullah, tapi aku dah pertahankan dia, aku dah lindungi dia. Ini orang Arab kan, budaya dia. Kalau ada orang lindungi, dia tetamu dia, dia lindungi, tak boleh kacau. Okay. Thumma jalastu ila Rasulullah, maka aku pun duduklah depan Rasulullah SAW. Fa akhadtu bi ra'sihi, maka Nabi pun, terjemahan apa tuan-tuan? Ambil kepala dia. Ha, apa ambil kepala dia buat apa? Maksudnya dia cakap kat Rasulullah, kat kepala dia, pergi kepada Rasulullah, cakap dekat-dekat, bisik. Bukan yang dah ambil kepala Nabi macam ni, tak ada adab lah macam tu. Okay? Itu wallahi la yunajihi laylata ahadun duhi. Aku kata, jangan ada seorang-seorang pun macam Nabi dengan Abu Sufyan je. Biar aku ada bersama dalam perjanjian tersebut, ada perbincangan tersebut. Falamma aktsara Umar fi sya'ni, bila Umar sibuk je, bila aku nak bunuh dia ni, aku nak bunuh dia ni, aku nak pegang dia, aku nak pukul dia ni. Maka kata, mahlan ya Umar. Ali dengar ni, dengar dia baik. Mahlan ya Umar, dengar ni baik wahai Umar. Fa wallahi law kana min rijali bani Ali bin Ka'ab ma qulta mithla hadha. Wahai Umar, kalau inilah daripada puak Bani Adi bin Ka'ab, ma qulta mithla hadha, nescaya kau tak cakap macam ni. Apa maksud dia? Maksudnya seolah-olah Abbas, dia tuhmah Umar Al-Khattab bersikap kasar pada Abu Sufyan sebab dia kabilah lain. Sebab dia kabilah lain. Okay. Sebab nampak ada Bani Adi bin, kalau dia boleh Bani Adi bin Ka'ab, sebab nasab dia dengan nasab dia orang ni jauh, jumpa tapi jauh dekat Adi. Adi bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay tadi, ingat tak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Ma'an Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ka'ab, mana pada datuk ke-9 dia orang berjumpa, atau datuk ke-6 lah, datuk ke-6 dia orang berjumpa Ka'ab. Jadi ni Adi bin Ka'ab, yang ni Murrah bin Ka'ab. Jadi Murrah dengan Adi ni adik-beradik, bapak dia orang Ka'ab, kan? Adi bin Ka'ab. Sedangkan siapa dia? Abbas dengan Abu Sufyan, dia jumpa pada atuk yang ke mana? Ke-6, Abdul Manaf. Ke-4, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib atuk pertama, bin Hashim bin Abdul Manaf atuk ketiga berjumpa. Pada atuk yang ketiga berjumpa. Maksudnya lagi dekat nasab dia. Jadi seolah-olah Abbas, dia tuduh Umar Al-Khattab sebagai, kau ni kasar sangat, galang sangat, sebab dia bukan kau punya kabilah. Cuba kalau kau punya kabilah,
mesti kau lembut sikit. Ha, itu ayat kita zaman sekarang lah. Macam kita lah sekarang. Sebab dia orang Jawa kan, tu kebaikan dia kan. Ha. Macam Kelantan, bila jumpa geng-geng Kelantan lah, baik kan nampak. Ha, bila orang luar, ha, dia kasar. Ha, nampak contoh je lah. Marah. Jumpa geng-geng ni, dia macam baik, mesra semacam je. Kan? Macam itulah cerita dia. Jadi, apa jawapan Umar? Jawapan Umar Al-Khattab ni mantap tuan-tuan eh. Jawapan Umar Al-Khattab ni mantap. Dengar betul. Dia kata, yang mana tadi? Hilang pula. Okey, dia kata, dia kata, fawallah, law kana min rijali bani Adi bin Ka'abi, ma kunta mithla hada. Demi Allah, wahai Umar. Dia kata, slow sikit wahai Umar. Mahlan. Slow sikit wahai Umar. Mahlan maksudnya slow sikit. Fawallahi law kana min rijali bani Adi bin Ka'abi, ma kunta mithla hada. Qala, Umar Khattab pula kata, mahlan ya Abbas. Slow sikit Abbas, nak tuduh aku macam tu. Nilai. Mahalannya Abbas. Kau slow sikit nak tuduh aku macam tu. Mahalannya Abbas. Fawallah. Dengar ni. Dengar ni kata Umar Khattab. Ni bukti kecintaan dia kepada Nabi SAW. La islamuka kana ahabba ilayya min islamil khattab law aslam. Demi Allah sebenarnya, engkau masuk Islam wahai Abbas, lebih aku sukai daripada masuknya Islam al-Khattab. Sebab Al-Khattab ayah dia sendiri. Maksudnya, wahai Abbas, engkau masuk Islam, lagi aku suka daripada bapak aku masuk Islam. Kenapa? Kenapa? Jawapan lepas tu. وَمَا بِي إِلَّا أَنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ إِسْلَامَكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ سُوَى سَلَّمَ. Ini adalah kerana aku tahu bahawa bila engkau masuk Islam, itu lebih Rasulullah SAW lebih suka daripada masuknya Islam ayah aku. Maksudnya apa? Dalam bab masuk Islam pun Umar Al-Khattab diutamakan kecintaan Nabi SAW, apa yang Nabi cintanya. Wallahi la islamuka ahabba ila Rasulillah SAW. Al-Khattab masuk Islam tak? Al-Khattab masuk Islam tak? Ayah masuk Islam tak? Tak. Tak macam Abu Bakar As-Siddiq nanti kita akan tengok. Masa Nabi sampai kat Makkah, Makkah dia bawa ayah dia Abu Quhafah, dia pun rasa masuk Islam. Tapi Umar ayah dia tak masuk Islam. Al-Khattab. Dapat jawapan ni. Dia kata, wahai Abbas, kau jangan tuduh aku ni apa perkauman eh, ikut kabilah-kabilah ni. Dia kata, sungguhnya kau masuk Islam tu lebih aku suka. Kerana bila kau masuk Islam, itu telah mengembirakan Rasulullah SAW. Ahabba ilayya min Islam Al-Khattab. Ahabba ila Rasulullah min Islam Al-Khattab. Faqala Rasulullah SAW, idhab bihi ya Abbas ila rahlik. Kalau macam tu wahai Abbas, pergilah, bawa dia bersama dengan kau punya kenderaan. Fa'idha asbahta fa'tini bih. Besok pagi jumpa. Dah malam ni. Besok pagi jumpa. Fa'idhahabtu falamma asbahtu ghadawtu bihi ila Rasulullah. Maka esok pagi pun datanglah jumpa Rasulullah SAW. Falamma ra'ah Rasulullah kata, waihak ya Abbas Sufyan. Bila pagi-pagi Nabi dah jumpa ni, waihak. Waihak ni kata, apa hal kau ni? Apa terjemahan tu tak? Okey. Kasar sangat tu eh. Dia dua, satu wailak, satu waihak. Dua ni kalau terjemah, dia dua maksud celaka. Tapi wailak tu celaka orang KL, waihak tu celaka orang Melaka. Haa. Dia dua, wailak dengan waihak. Wailak macam celaka kau ni, kau dah bunuh apa macam ni. Waihak celaka kau, ah, orang Melaka kan, orang Melaka punya celaka. Maksudnya waihak tu mana lagi lembut, waihak ke wailak? Waihak tu maksudnya sayang. Dia cakap kadang-kadang ni sayang. Waihak, apa hal kau, celaka kau ni. Tapi aku dah mati, dah mampus, aku datang juga jumpa aku rupanya apa semua. Kan? Tu setengah-setengah lah, bukan semua Melaka tu. Ada Melaka Masya Allah bagus eh. Ada yang hebat-hebat warak-warak eh. Tapi macam tu, jangan terkejut lah. Itu memang bukan semua Melaka. Tapi memang biasanya macam tu lah eh.
Saya ada kawan sepupu saya, dia bawa kawan daripada Kelantan. Kelantan lagi kena. Kelantan kan. Datang kata, mak kau ni cakap celaka tiap-tiap hari apa semua. Ya. Okey. Okey. Dia kata, mahal, dia kata apa tadi? Dia kata, waihak. Waihak. Apa hal kau ni? Waihak. Okey. Ya Aba Sufyan. Apa hal kau, ya Aba Sufyan? Alam ya'ni laka an ta'lam anna la ilaha illallah. Susah sangat kau nak faham bahawa la ilaha illallah. Apa yang menangguhkan engkau agar engkau mengucapkan, mengikrarkan, menerima, mengiktiraf la ilaha illallah ni? Apa jawapannya? Bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan ibuku. Ma ahmalak wa ma akramak wa awsalak. Alangkah bagus ni kau, lembut ni kau ni ya Rasulullah. Dah berubah lah nada dia kan, dah takut kali ni. Ma ahmalak, alangkah lembut ni kau ya Rasulullah. Ma ahlamak wa akrama, alangkah mulianya engkau Rasulullah. Wa awsala, alangkah bagusnya engkau dalam menyambung silatur rahim. Laqad dhanantu an law kana ma'a Allah ilaha ilahun ghairuh laqad aghna shay'an ba'd. Kata, aku dah yakin dah bahawa kalau tak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan lain, nescaya aku tak berhajatlah kepada Allah taala. Tetapi rupanya dia kata memang tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengucaplah la ilaha illallah. Yang buku ni tak sebut kan? Dia pun mengucaplah la ilaha illallah. Tapi tak cukup lagi, tak ucap Muhammad Rasulullah. Lalu Nabi kata, waihak ya Aba Sufyan. Wahai, waihak, apa hal kau ya Aba Sufyan? Alam ya'ni laka an ta'lam anni Rasulullah. Maka kamu tak iktiraf bahawa aku ni Allah Rasulullah. Qala bi abi anta wa ummi, demi bapaku dan ibu, demi ibuku dan bapaku. Ma ahlamak wa ma akramak wa awsalak. Sama juga ayat tadi dia puji. Amma hadhihi fa inna fi nafsi hatta al-an minha shay'an. Dia kata, ada something dalam hati aku yang susah aku nak terima engkau ni Rasulullah. Wallahu a'lam sebab apa. Mungkin sebab jawatan ke, wallahu a'lam. Tapi padahal anak ni dah kahwin. Ha, memang anak dah kahwin. Okay. Anak dia dah Islam dulu dah. Ya. Jadi dia Islam, bapak tak ada kena mena. Pahala pula dia kafir, bapak tak ada jadi wali lagi dah. Okay. Apa kata Abbas? Dia kata, waihak aslim. Oi, celaka masuk Islam. Celaka Melaka sekali lagi. Oi, celaka masuklah Islam. Washhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saksilah bahawa tiada Tuhan di sebelah melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Sebelum mereka pancung kepada engkau. Kau lah tu. Tolong kepala kau ni pancung. Fa aslama, dia masuk Islam lepas tu. Wa syahida syahadatul haqq. Ustaz ni macam tak paksa ke ustaz? Ni macam kira paksa. Tak sebenarnya tak paksa. Sebab kalau paksa, dia saya Nabi dah pancung awal tadi lah. Ha, ini pujuk. Ha. Mesti seolah-olah bin Abbas kata, masuk Islam nanti orang bunuh kau nanti kan dalam peperangan. Bukan bunuh kau sebab kau kafir. Kalau kau terlibat dalam perangan yang dia akan pancung kepada kau. Hadirul Anak. Itu kata hadis Nabi SAW. Dan itu hadis dia kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, dia akan ketawa bahawa ada orang yang dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan dia diikat dengan tali besi. Jadi, dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan diikat dengan bisalasil, yuqadu ila aljannati bisalasil. Sebenarnya Allah Ta'ala ketawa melihat sebahagian manusia dimasukkan ke dalam syurga dengan ditarik dengan tali besi. Maksudnya apa? Ha? Maksudnya dia dulu tu dia masuk Islam secara macam 50-50, macam paksa rela tu. Tapi lepas tu dia fahasuna Islam. Nampak tak? Tadi Ibn Qayyim dah sebut tadi. Dan kemudian Islam ni jadi Islam yang sangat bagus. Bahkan tak cakap, tak pernah menipu pun lepas tu. Tak cakap mengenai wepek pun lepas tu. Walaupun masa dia masuk Islam macam tak apa nak stable sangat. Begitulah keadaannya kalau orang yang masuk Islam sebab kahwin. Janganlah kita herdik dulu. Alah dia pun nak kahwin, dia pun ni. Bukan ikhlas pun.
Kau janganlah interview situ nak kena kahwin eh? Nak kahwin eh? Ha, itu salah tu. Atau dia masuk Islam sebab nak dapat PR ke apa tak, macam tu lebih kurang lah. Atau dapat taraf apa negara ke apa ke, wallahu'alam apa ya. Ha, dia pun tuduh macam-macam. Tak, kemungkinan saya ada seorang, saya dulu ada kelas, saya hisap tu kelas-kelas orang revert ni dekat Sepang Jaya. Banyak anda masuk Islam masuk ni, saya nak kahwin ni ustaz. Inilah ni, salah seorang ni tu personality TV3 kat dulu. Pengacara. Kenal kat lu tapi dah kenal lah, dah tua kat sekarang ya. Dia datang kat ustaz, masa saya masuk Islam dulu, selama 17 tahun, dia lekat hampir 25, 20 tahun lah dia masuk Islam. Dia tak kenal Islam langsung. Tak semayang, tak apa. Sebab memang dikahwin dulu, dekat masuk Islam sebab nak kahwin semata-mata. Tapi alhamdulillah, akhirnya datang ngaji, belajar apa semua. Tapi kesianlah masa dia mula-mula nak belajar, dulu belajar dengan mana punya ustazah kan, wallahu'alam. Jadi kalau tak baca niat, solat tak sah dia tu. Jadi saya tak solat ustaz, walaupun saya tahu solat tu wajib. Sebab saya tak tahu baca niat dalam bahasa Arab. Usalli fa'allah dhuri al-ma'arakatin a'ja'an lillahi ta'ala. Saya kata sama ada puan salah faham, ustazah salah faham, atau ustazah terbengong. Itu masalah. Alhamdulillah sekarang bagus. Seorang lagi sama juga. Saya boleh sebut nama seorang. Ini orang lagi lelaki. Tadi perempuan, ni lelaki. Ngaji. Saya tak pernah semayang ustaz dulu. Saya masuk Islam sebab nak kahwin. Sekarang dah pergi haji dekat 2 kali dah ustaz saya. Pergi haji lah. Allah Allah. Macam tu kita kata, masa masuk Islam mungkin dalam keadaan dia tak berapa nak ikhlas sangat. Tapi Allah Ta'ala akan masukkan nilai dalam hati dia. Maka tu dia cari. Sebab Allah Ta'ala bagi dia sebab dia cari. InsyaAllah. Nah, apa jadi lepas tu? Dia pun masuklah fashaha wa shahida shahadat al-haq. Faqala al-Abbas, tapi Abbas kata, ni kebijaksanaan Abbas. Dia kata apa? Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Wahai Abu Sufyan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ni dia ni suka diangkat. Dia bos, suka diangkat. Yuhibbul fakhra. Al-fakhra ni maksudnya suka berbangga-bangga, suka ditinggi-tinggikan, suka diangkat. Okey. Jangan terjemahkan fakhr suka belagak eh. Nanti kita kena pula ni. Yuhibbul fakhr. Faj'al lahu shay'an, buatlah something bagi dia supaya dia angkatkan martabat dia. Dia kata, "Na'am. Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin." Siapa masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Dilindungi. Wa man aghlaqa babahu fa huwa amin. Siapa yang masuk rumah dia tutup pintu, maka dia aman. Wa man dakhala Masjidal Haram fa huwa amin. Siapa masuk Masjidil Haram, maka dia aman. Dan setengah riwayat kata, siapa masuk rumah Hakim bin Hizam, tadi Hakim bin Hizam datang sekali dengan Abu Sufyan tadi, fa huwa amin. Maka nampak tak dia angkat Abu Sufyan. Tapi Nabi SAW masih lagi ada sanksi-sanksi lagi lah pada Abu Sufyan. Ialah al-Muslim fathul wara', Muslim itu orang yang bijaksana tapi wara'. Jadi Nabi tak kata Abu Sufyan balik terus. Sebab apa? Sebab takut nanti balik bersiap sedia untuk berperang ke apa ke kan? Jadi Nabi suruh Abbas tahan Abu Sufyan dekat bukit, sebuah bukit. Tahan Abbas tu. Abbas suruh Abbas tahan ke Abu Sufyan. Buatlah alasan apa ke apa semua, supaya tentera Nabi dah jalan dulu, barulah dah dekat betul, barulah lepaskan Abu Sufyan. Maka wa amara al-Abbas an yahbisa Abu Sufyan bi mirdaqil wadi inda khatam al-jabal hatta tamurra bi junudullah. Maka Nabi SAW memerintahkan Abbas agar menahan Abu Sufyan di celah-celah bukit tu, perjalanan bukit tu, bi mirdaqil jabal al-wadi inda khatam al-jabal, di kaki bukit, hatta tamurra bi junudullah. Sikit supaya dia boleh, supaya tentera Islam lalu dulu. Fayaraha fafa'ala, maka dia pun lakukanlah. Famaratil qaba'il ala rayatiha, maka lalulah kabilah satu persatu lalu. 10,000 ni marching, 10,000.
Kullama marrat bihi qabilah qala ya Abbas man hadha man hadhih. Ini apa ni? Siapa ni? Maka ini adalah kabilah Sulaim. Fayaqul mali wali Sulaim. Apa hal Sulaim ikut sekali dalam perangan ni? Kemudian datang pula satu lagi kabilah dan tanya Abbas, ini kabilah apa pula ni? Siapa pula ni? Ini Muzainah. Dia kata mali wali Muzainah. Apa hal pula ni? Muzainah pun ikut sekali. Hatta nafiatul qabali, sehingga kabilah-kabilah, kalau dalam kitab bilawan ni lagi komplit. Dia kata ini kabilah Juhainah, lepas kabilah Juhainah kabilah Khuza'ah, lepas kabilah Khuza'ah. Banyak. Haa, masa tu datang pula, hinggalah datang satu lagi kelompok, sehingga habis semua. Mali tak lalu satu kelompok, mereka dia akan kata mali wali bani fulan hatta marra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katibatil qadra. Sehingga dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dalam satu pasukan yang kehijauan nampak dia. Kehijauan ni sebab apa? Nampak macam hijau sebab betapa banyaknya pedang. Kita ingat pedang zaman tu bukannya cantik putih macam zaman ni lah besi dia tu. Jadi pedang itu nampak macam hijau. Banyaknya pedang. Bukan Nabi bukan suruh pakai hijau je, bukan. Zaman tu tak ada lagi baju uniform peperangan ni macam sekarang. Macam kita kan. Sampai nak potong lembu pun nak pakai baju sama tu. Wazir duit masjid je. Okay? Pakai sekali je. Memang nak baju sama ya? Tak. Pakai baju tapi nampak hijau sebab apa? Sebab pedang. Pedang tu banyak sangat. Pedang, lembing apa semua. Sehinggalah fiha muhajirun wal ansar, dalam tu ada tentera muhajirin dan ansar. La yura minhum illa al-hadaq min habib, tak nampak belengan, cuma nampak besi-besi, potongan-potongan besi, macam pedang, lembing, perisai dan seumpama dengannya. Subhanallah ya Abbas, kata subhanallah wahai Abbas, maha suci Allah wahai Abbas, man haula, maksudnya apa? Siapa maksud Islam nak terpanggil tadi dan sebut subhanallah, betul tak? Maksudnya apa? Dia pada kenal kata subhanallah ni lama dah. Subhanallah. Ya Abbas, man haula? Siapakah mereka ini? Qala qultu hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muhajirin wal ansar, dalam kelompok muhajirin dan ansar. Nampak? Qala ma li ahadin bi haula'i qibalun wala taqa. Kalau banyak ni lah tentera, memang tak ada siapa boleh halang lah. Tak ada siapa boleh berdepan dan tak ada siapa boleh mampu mengalahkan mereka. Thumma qal, wallahi ya abul fadl, demi Allah wahai abul fadl, wahai Abbas, laqad asbaha mulku ibnu akhika al-yawma azima. Semuanya kerajaan anak sepupu kau ni, anak saudara kau ni, dah jadi kerajaan yang sangat besar. Mulkun azim, mulkan azima. Qala qultu ya Abu Sufyan, innaha an-nubuwah, itu Allah kerana kenabiannya. Qala fana'am idhan, betul. Masa itulah baru nampak, baru Abu Sufyan makin naik iman dia. Nampak tak? Maksudnya kita kata iman ni naik sedikit demi sedikit kalau kita mengaji, duduk dengan orang alim, mengaji, naik iman. Duduk dengan ahli bid'ah, ahli maksiat, iman turun. Nampak? Duduk dengan Abbas, nampak tak? Nampak tentera banyak. Kalau cuma kalau duduk dengan orang jahil, nampak hebat kan? Hebat kan? Nampak? Hebat tak? Dia kan jawab macam tu dah lah. Kan? Orang jahil. Lepas duduk dengan orang alim, nampak ini tanda kenabian Nabi SAW. Tambah keimanannya. Qultu anna ja'ila qawmi. Kalau begitu cepat pergi. Pergi. Pergi ke kaum kamu. Dan supaya selamatkan kaum kamu. Wa kan rayatul ansar. Barulah lepas tu siapa? Abbas lepaskan. Abu. So, kata-kata anna ja'ila qawmi. Anna ja'ila maksudnya apa? Selamatkanlah kaum kau. Selamatkan kaum kau. Wakanat. Sebab kalau masa tu kau nak ajak perang, tak sempat dah. Dah dekat. Wakanat rayatul ansar. Masa tu pedang ansar dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Bendera. Saya kata apa ni? Pedang. Raya. Bendera. Falamma marra bi Abi Sufyan. Ni Sa'ad bin Ubadah. Dia semangat. Terlebih semangat. Ini ucapan dia terlebih semangat. Dia kata kat Abu Sufyan, al-yawma yawmul malhamah. Hari ini ialah hari perhitungan, peperangan, judgment day. Maksudnya hari yang ini kamu akan dihancurkan, dibinasakan. Al-yawma tustahallul hurmah. Hari ini akan
kemuliaan akan dilanggar. Maksudnya kemuliaan darahmu dan hartamu akan dilanggar. Al-yawma adallallahu Quraisyan. Hari ini lah Allah Ta'ala akan hina kaum Quraisy. Betul ke ucapan ni? Salah. Nabi bukan niat nak hancurkan Kaabah, bukan nak bunuh orang. Tengok, sebab tu falamma hadha Rasulullah SAW Abu Sufyan, bila dah sama dengan Abu Sufyan tadi kan, dia belakang tadi, dia datang sama, dia kata dia mengadu, ya Rasulullah, alam tasma' ma qala Sa'ad, tak dengar ke Rasulullah apa Sa'ad cakap? Dia risaulah, dia takut. Wa ma qala, apa yang dia kata, kata Nabi SAW, wa qala kaza wa kaza, tadilah dia kata al-yawmu yawmul malhamah wal yawmu tustahallul Ka'bah, yawm al-yawma adallallahu Quraishan, ini Allah akan hina Quraish. Faqala Uthman wa Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, ma na'man an yakuna lahu fi Quraish sawlah. Dia kata, kata Uthman wa Abdurrahman bin Auf, kata, ya Rasulullah, kami tak rasa aman selagi Quraish ni ada sawlah, ada kekuatan. Maksudnya kami, tujuan kami cakap macam tu, semangat tu sebab kami nak, tak nak bagi orang Quraish tu ada kekuatan langsung, sebab kami tak rasa aman. Kami tak rasa aman kalau orang Quraish ni ada kekuatan. Masa hari ini kita akan habiskan orang dengan sehabis-habisnya. Apa kata bal yaum, bahkan Nabi kata balil yauma yaumun tu'adzamu fihi al-Ka'bah. Tak, bukan macam tu. Hari ini ialah hari di mana Ka'bah itu diagungkan. Al-yauma yaumun a'azzallahu Quraishan. Hari ini Allah Ta'ala akan muliakan kaum Quraish. Bahkan setengah riwayat Nabi kata kadzaba Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah telah salah. Kadzaba tu dusta, tapi maksud kadzaba juga dalam bahasa Arab maksudnya ialah salah. Dia salah seorang dia 10. Tak, Sa'ad bin Ubadah bukan. Ingat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Abi Waqqas satu. Sa'id bin Zaid satu lagi. Okey, bukan. Sa'ad bin Ubadah. Naam. Dan setengah lewat dia kata kadzaba Sa'ad. Di bahasa bahasa Arab lama, kadzaba tu bukan hanya merujuk kepada tipu eh. So maksud kadzaba, kadzaba tu mengkhabarkan sesuatu yang berlainan dengan keadaan yang sebenar. Jadi boleh jadi salah, boleh jadi tipu. Kan? Boleh jadi salah, boleh jadi tipu. Jadi anak kita kecil dia faham masalah ni. Budak kecil kan, budak kecil kan, anak dia kata bila, bila abang ni cakap salah, kata tipu. Tu abang nama, mana ada tipu. Kata abang tak tipu, abang salah. Tapi tipu tu kadzaba tu, tu kadzaba. Jadi budak kecil faham bahasa Arab lama eh? Kadzaba selain lah, okay? Dia kata kadzaba, dia kata tidak. Nabi kata al-yawmu yawmun fa'azzamu fihi al-Ka'bah. Hari ni Allah Ta'ala akan Ka'bah diagungkan. Dan setengah riwayat dalam ni tak ada al-yawma tuksa fihi al-Ka'bah. Hari ni Ka'bah itu akan diberi pakaian, akan diberi pakaian yang sebenar, yang elok. Sebab sebelum ni banyak bahala-bahala keliling ni. Okey. Al-yawma a'azzallahu bihi kufran. Thumma arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad. Falanza'a minhu al-liwa. Nabi suruh, diperintahkan supaya bendera tadi diambil daripada Sa'ad. Diturunkan jawatan. Sebab apa? Sebagai hukuman kat atas dia. Sentak ke Sa'ad? Buat parti baru ke lepas tu? Dia tak buat parti baru pun. Sebab dah tahu perjuangannya perjuangan Islam. Tak kisahlah siapa naik sekalipun. Kita menunjukkan orang yang kena-kena berjuang Islam, kemudian bila tak dapat jawatan dia buat parti lain ni. Itu sebenarnya dia bukan nak jawatan, dia bukan nak berjuang Islam sebenarnya. Dia nak kedudukan dia sebenarnya. Sebab itulah kan kita Nabi SAW kita belajarkan hadis sebelum ni, walau kana fi saqah kana fi saqah, walau kana fi harasa kana fi harasa. Orang yang betul-betul beriman ni, yang bukan nak dunia ni, kan pernah dengar hadis tak? Nabi kata apa? Taisa amdu dina, taisa amdu dirham, taisa amdu khamira, taisa khamdu khamisa, ila uti arda, wa ila nu'ta sakit, taisa wa intakas, ila syika falan tukish. Selaka hamba dina, selaka hamba dirham, selaka hamba pakaian, selaka hamba fashion, selaka hamba kecantikan, taisa wa intakas, selaka terbalik dengan orang, ila syika falan tukish. Dia mereka tercucuk dengan duri, jangan doakan supaya duri itu tercabut.
biar tercucuk. Idza utiya radiya, bila diberi dia redha. Wa idza munia sakit, bila tak diberi dia marah. Allah Ta'ala rahimallahu abdan akhidun bi'inani farasihi. Allah Ta'ala merahmati seorang hamba yang pegang tali kuda dia untuk berjihad fisabilillah. Ash'ath aghbar, berdebu kepala dia, berpasir kaki dia. Walau kana fi saqah, kana fi saqah. Kalau dia suruh jaga belakang, dia jaga belakang. Kalau dia suruh fi hirasah, dia jaga depan, dia jaga depan. Ya? Law aqsama 'ala Allah la abarrah. Orang macam ni kalau bersumpah dengan nama Allah Taala la abarrah. Kalau doa, mesti doa dia mustajab. Naam. Pada zaman sekarang, bila dah pangkat besar nak suruh sepinggan tak boleh. Tak. Kalau AJK masjid kita, AJK saya ada pengurusi baru masjid, AJK semua masa jemaah hari raya basuh pinggan. Daripada timbalan pengurusi sampailah. Jangan pakai hijab cantik duduk kat depan. Semua basuh pinggan. Mesti tak nak sejuk punya. Bagi budak-budak muda lah basuh pinggan. Tak apa, dah rasa diri dia hebat. Makan nak duduk kat meja VIP. Cakap je. Saya boleh makan AJK Masjid. Tak maaf ke AJK Masjid yang macam tu lah. AJK Masjid yang bagus malam. Ada tu surau dekat siapa bagus. Surau surau As-Salam. Nama surau tu dekat sekambut dalam. Itu bagus. Dia AJK dia masa hari raya datang awal, lima hari raya dia makan dulu awal 26. Masa jaman tu diorang tak makan langsung. Diorang hanya layan tetamu je. Berdiri pula tu. Dia kata bagusnya AJK Haji. Saya dah latih di askar, saya dah latih orang. Jangan duduk, jangan makan, jangan buat apa. Semua kena khidmat, layan tetamu. Masya Allah. Nanti kita lain lagi tajuk. Apa jadi? Lepas tu Nabi kata kadzaba fa naza'a anhu liwa fa dafa'ahu ila Qais ibnihi. Ha, tapi dia bagi dekat Qais anak dia. Dia taklah sentak sangat. Ha, jadi kena ingat dia tu. Dia bagi dekat anak. Nabi pun bijak politik. Ha, bagi dekat anak taklah sentak sangat. Bagi dekat anak. So kadang-kadang syaitan dia boleh masuk dalam celah-celah tu. Betul, hati-hati dalam masalah ni. Okay? Tak ada satu pergerakan Islam NGO mereka mesti ada masalah hati dan perasaan. Dah okey lah semua nama Masya Allah, dah manhaj semua bagus, dah mengaji kita akidah, akidah salah bagus. Tapi dia tercucuk sikit. Sikit je. Kadang-kadang tercucuk sikit habis lah. Tak datang lah sebab tak jawatan mengajuk. Saya pergi sekolah lain lah, saya pergi tempat lain lah belajar. Sebab kalau sikit je, terusik sikit. Dia macam Sa'ad bin Ubadah. Allah SWT selamatkan kita daripada fitan ini. Wa ra'a anna liwa' lam yakhruj an Sa'ad idha sara ila ibnih. Kerana dia nampak bahawa begitu itu masih lagi tak keluar daripada Sa'ad kalau bagi kat anak dia. Al-Sunnah riwayat kata Nabi bagi kat Zubair bin Al-Awwam. Al-Sunnah riwayat kata dia bagi kat Zubair bin Al-Awwam. Dan kalau bagi kat Zubair lagi hebatlah, sebab Sa'ad bin Ubadah lebih redha. Bila dia bagi pada Sa'ad. Qala Abu Umar wa ruwiya an lamma naza'a min Urwayah dafa'aha ila Zubair. Wa mada Abu Sufyan hatta ila ja'a Quraysh. Mata Abu Sufyan berjalanlah sampai ke Quraysh. Sarakha bi'ala sawtihi, maka dia menjerit dengan kuat. Ya ma'syara Quraysh, wahai sekalian orang Quraysh. Hadha Muhammadun qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih. Hari ini Muhammad datang dengan tentera yang kamu takkan dapat punya menghadapinya. Faman dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Maka siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Berkatalah istrinya Hindun binti Utbah. Fa akhadat bi syaribih. Dia tarik dia punya apa tu? Apa terjemahan dia? Ha? Tak salah. Ni apa? Apa dia? Salah. Salah terjemahan. Maksudnya dia tak, dia pegang, dia tarik
janggut Abu Sufyan, isteri dia tarik janggut Abu Sufyan. Akhadat bi sharibih fa qalat uqtul al hamiyat. Maksudnya pergi lawan orang, lawan orang, maksudnya jangan menyerah. Uqtul hamiyat ad-dasam al-ahmash as-saqai, pergi lawan orang ni yang orang ni kurus. Al-ahmash as-saqai, yang betih orang ni kurus. Zaman saya al-ahmash as-saqai qubbih min tani'at qaum, yang telah dicela, telah diburuk-burukkan daripada kaum kita. Maksudnya Hindun tak setuju lah. Dia kata apa nak menyerah pula, kita lawan. Apa kata Abu Sufyan? Kali ini wai lakum. Kali ini bukan wai hak. Yang ini wai lakum. Celaka kamu. Wai lak. La tagurrannakum hadhihi min anfusikum. Jangan kamu tertipu. Jangan kamu rasa kamu kuat, maksudnya. La tagurrannakum. Jangan kamu tertipu dengan diri kamu sendiri. Fa innahu qad ja'akum ma la qibala lakum bih. Sebenarnya dah datang dengan tentera yang kamu tak lawan punya. Man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Wa man dakhala al-masjid fa huwa amin. Termasuk rumah Abu Sufyan, dia mungkin dia aman. Maka siapa masuk masjid, maka dia aman. Qalu qatalaka Allah wa ma tughni anna daruk. Qatal apa hal? Qatalaka Allah ni kalau terjemahkan, semoga Allah Ta'ala membunuh kamu. Itu bukan ayat dia sebenar. Itu ialah cara orang nak kata, apa gila dia ni, macam tu lah. Qatalaka Allah, maksudnya Qatalaka Allah. Jauh beza. Qatalaka Allah maksudnya bukanlah lah. Maksudnya semoga Allah Ta'ala membunuh kau, wahai Abu Sufyan. Itu pula kita. Maksudnya apa hal kau, wahai Abu Sufyan ni? Wama tughni anna daruk, rumah kau mana muat kami semua masuk. Qala wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan dia kunci pintu dia, fa huwa amin. Wa man dakhala al-masjid fa huwa amin. Fatafarraqa an-nasu ila durihim wa ila al-masjid. Maka mereka pun pergi dekat rumah masing-masing. Baliklah takut. Wa sar Rasulullah SAW fa dakhala Makkah min a'laha. Maka Nabi masuk daripada kawasan tinggi. Kawasan tinggi mana? Kawasan mana? Hawali. Jadi kawasan Misfalah. Kawasan hotel hotel apa tu yang tentang tower apa semua tu, ke belakang itu dipanggil Misfalah, Misfal bawah. Kalau alat kawasan tempat Marwah dulu kawasan bawah tu tinggi. Itu dipanggil Awali, kawasan tinggi. Masih ikut situ, Nabi masih ikut situ. Itu Nabi masuk ikut daripada kawasan A'la, kawasan atas, turun ke bawah. Okey. Fadhuribat lahu hunalika qubbah, maka Nabi buatlah kemah kat situ. Fa'amara Rasulullah Khalid bin Al-Walid an yadkhulaha min asfaliha. Khalid Al-Walid pula masuk daripada kawasan bawah, Misfalah. Wa kana ala mujannab al-yumna wa fihi Aslam wa Sulaim wa Ghifar wa Muzainah wa Juhainah. Ha, nampak ni pun kabilah-kabilah. Bersama dengan Nabi SAW itu ada al-mujannibat al-yumna sebelah kanan, wa fiha Aslam wa Sulaim wa Ghifar wa Muzainah wa Juhainah wa qabail min qabail al-Arab. Wa kana Ubaidullah Ubaidah Abu Ubaidah al-Jarr ala rijal wal husar wa hum alladhina la silaha ma'ahum, dan sebagainya pula yang tak ada senjata ikut juga. Wa qala Khalid wa ma ma'ahu in arada alaykum ahad min quraish fahsuduhum hasdan hatta tuwafuni ala safa. Nampak tak, jika datang ada orang halang kamu, lawan dia orang sehingga kamu jumpa aku dekat Safa. Betul tak? Jadi daripada bawah sampai kawasan Safa, daripada atas masuk kat Marwah kan. Naam. Fama arda lahum ahadun illa anamuh. Tak ada satu kelompok yang datang melainkan mereka akan dikalahkan, dilawan. Wa tajamma'a sufaha Quraisy. Berkumpullah orang-orang bodoh di kalangan Quraisy nak lawan juga. Wa akhifa'u, orang lekeh-lekeh. Yang besar-besar semua dah diamlah. Orang lekeh-lekeh tinggal. Wa akhifa' ma'a Ikrimah bin Abi Jahal wa Safwan bin Umayyah wa Suhal bin Amr bil Khandamah. Maka mereka kumpul kat tempat namanya Khandamah.
liyuqatilul muslimin. Wa kana Himas bin Qais bin Khalid akhu Bani Bakr yu'iddu silahan qabla dukhul al-Islam. Wa mereka dah sedap. Himas bin Qais dah sediakan senjata untuk masuk. Faqal lahu imra'atu. Ha, dengar ni. Dengar ni. Isteri dia cakap apa? Limadha tu'iddu ma ara? Kenapa kau siap sedia nak lawan ni? Qala li Muhammad wa ashabi. Ha, semangat. Dengar ni. Kalau boleh semangat. Wa li Muhammad wa ashabi. Qala wallahi ma yaqumu li Muhammadin wa ashabi syait. Tak ada siapa boleh lawan Muhammad dengan sahabat-sahabat ni. Qala inni wallah. Cik, dia kata. Dengar ni. Inni wallah, demi Allah, aku akan balik dan aku akan khidmat dekat kau. Maksudnya aku akan jayalah dalam lawan ni, perangan ni. Maksudnya kata inni la arju an ukhdimaki ba'dhum. Maksudnya aku akan jadi sebagian mereka tu khadam bagi kau. Ha. Poyo lah ni. Ha. Masih muda budak sekarang. Poyo lah, poyo. Orang nak lawan, sebenarnya tak boleh nak lawan. Lalu dia pun bersyair lah. In yuqbilul yawma famali illah hadha silahun kamilun wa allah. Kalau mereka menghadap kita hari ini, aku tak ada apa-apa masalah. Illah, aku tak ada apa penyakit nak lawan dia pun. Hadha silahun kamilun illah wadhu iraraini sari'us sallah. Oh, maksudnya peperangan yang cepat, yang panjang, yang senang kalau nak panah orang. Senang nak cucuk orang. ثم شهد الخندمه. Kemudian mereka pun pergi dekat Khandamah bersama Sufwan, Ikrimah, Suhail. Tiga-tiga dia masuk Islam, tuan-tuan. Tiga-tiga dia masuk Islam. Okey. Falamma laqiyahum almuslimun wa shuhum shay'an min qital. Mereka pun panah dan orang, ada panah dan seranglah. Faqutila Quras bin Jabir al-Fihri, maka matilah tentera orang. Andri Quras wa Khunais bin Khalid bin Rabi'ah, sahabat matilah Quras bin Jabir dan Khunais bin Khalid minal muslimin, di kalangan orang Islam. Wa kana fi khayli Khalid al-Walid fashadda anhu fasalaka tariqan ghayra tariqi faqatala jami'an. Maka dia pun bunuh semua tentera-tentera musuh tadi. Wa usiba minal musyrikin, dan matilah di kalangan orang musyrikin sekitar 12 orang. ثم أنجزن حزموا مكما كسموا كل لغي وانحزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته. Ketika itu Himas masuklah balik ke rumah dia. Semangat tadi tu, aku ada pedang ni hebat apa semua. Dia masuk, dia kata kat isteri dia, kunci pintu, kunci pintu. Agriki alaya babi, kunci pintu, pintu tu. Kata, wahai nama kun tertakul, mana yang kau tadi kau cakap tadi tu? Alhamdulillah, alhamdulillah, semua hebat-hebat. Lalu apa, dia pun syair balik. Tadi syair juga, dia pun syair juga. Innaki law syahiti yawmal khandamah. Kalau kau tengok apa dekat khandamah tu, masih kat tempat tu. Idh farra safwan wa farra ikrimah. Ketika lari ni safwan dan lari ikrimah. Dan tadi kau mana nak lawan. Wastaqbalatna bisuyufil muslimah. Dan telah menghadap kita pedang-pedang orang Islam. Yaqata'na kulla sa'ilin wa jumjumah. Yang pedang tu memotong semua sendi-sendi kami dan otak kami. Dia belah. Darban fala nasma'u illa ghamghamah. Kami hanya dengar hanyalah pukulan-pukulan dan juga bunyi suara orang nak mati. Orang kena pancung. Ghamghamah. Lahum nahitun hawlana wa hamhamah. Dan mereka telah mengelilingi kami semuanya. Tentera kami tak boleh lawan dah. Lan tantuki fil lawbi adna kalimah. Kau jangan ejek aku lagi. Ya. Lam tadqi fil laumi adna kalimah. Satu perkataan pun jangan cakap lagi dah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi insyaAllah kita sama pula apa yang Nabi, apa yang Nabi masuk, apa yang Nabi buat dulu. Mula-mula sekali apa yang Nabi buat. Kenapa? Tak ada peperangan kecil. Masa Nabi masuk, tak ada apa. Tak, pasal Nabi masuk nanti. Ini baru Khalid al-Walid. Ini ada, ada sebahagian orang bodoh tadi. Cuba. Dia orang ni macam, kita lawan juga, kita lawan juga. Haa, macam tu lah. Walaupun sikit. Mereka orang tak bijak lah. Mereka tahu, mereka tak akan menang. Tapi semangat, budak muda. Semangat. Kelawan tu lah. Itu yang keluar syair tadi tu. Wallahu ta'ala alam. Kita insyaAllah kita akan
sambung lagi minggu depan biiznillahi ta'ala. Kita habiskan Fathu Makkah. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.